Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi di FGerek Channel untuk sambungan video part ketiga. Tak ada nampak. Oke. Ini kutaknya harganya 3,5 saja. Anda JMTX 35A. Oke, okay, ada isinya dalam. Oke, okay, isinya dalam 2 carbon and 2 spring. Spring pun ada baginya. So ini bentuknya. Oke. Okay. Alright, selesai beli barang, tadi kan pasangnya. Oke, okay, pasang si depan dulu. Oke. Ini jalan balik. Alright, balik dulu ke rumah. Oke, okay, sampai sudah rumah. So, ini yang barang-barang kami sediakan. Oke, okay, standby saja. Yang pasang sebenarnya limit. Oke, saja saya punya. Ini punya grease. Ah, ya, ini yang terlibat di tadi di gedung. Makasih. Ini punya kabel. Okay. Dua kabel, dua spring. Ini yang baru. Kita dipasang karena enggak standby season yang contoh yang terbuka tadi. Oke, okay, next. Pasangnya sini satu sudah dibuka tadi, tinggal lagi satu. Oke, satu sudah, su yang bawah tuh belum. Tadi buka yang bawah tadi. Singlap. Oke. So ini sudah buka, tinggal satu ini lagi yang belum buka. Saya akan buka ya. Nah, fokus ini. Pakai ada kata tak? Ada kata je saya. Ada kata tak? Okay. Kata sudah datang. Okay, yang ini tadi sudah saya buka. Fokus, fokus, hampirkan. Tinggal lagi yang bawah. Soalnya belum terbuka, ini yang tadi buka dulu. Tadi boleh panaskan pakai soldering di sini. Buka terus sama basinya. Ataupun tadi buang saja daripada sini. So basinya stay, sekarang tadi pasang baru, tadi lilit si kemari. Baru tadi soldering baru. Ada dua cara lah. Soalnya tadi buka daripada yang di bawah tadi ya. Oke, yang bawah tu. Tadi kan buka yang bawah. So sini kami pakai kata ni buang saja daripada atasnya ni supaya ya tanggal. Oke, okay, buang dulu, buang. Mana yang sandang dah terpulang tu ni. Ini kan mau buka dari buka semua boleh. Mau buang daripada sini pun boleh. Senang. So hari ini kami choice untuk buka daripada sini saja, supaya buka semua. Sekarang kami soldering saja. Oke, kan tanggal sudah. Sikit lagi. Oke, nampak.
tanggal tuh sedikit gitu. Oke. Sini. Oke. Oke, tanggal sudah. Sobat ini keluarkan kabelnya yang lama. Oke. Up. Oke, yang lama. Sudah dua sudah ini buka. Next ini kan pasang yang baru. Dia punya spring masih stay sana. Sudah ada papa. Spring boleh pakai balik. Sudah ini pakai yang baru saja. Tukar yang baru. So, spring tidak payah tukar. Dan ganti dia punya kabel yang baru saja. Oke, pastikan kereta ini balik kabelnya nih. Untuk kereta Mitsubishi Lancer Jackson ini ada lubang. Ada kabel, ada yang ada lubang. Lubang ini kadang untuk tani melok ya pada sini. Nah, lubang ada lubang sini. Kita masukkan lock, baru dapat tani masukkan ke badannya. Oh, itu penting lah. So, next, tani akan masukkan ya. Mana? Oke. Cara senang untuk masukkan mana ujungnya nih. Oke. Jadi masukkan ya dari belakang dulu. Ini ya punya timah. Timahnya tadi masukkan dulu dari belakang. Biar dia tembus ke depan. Ya, apa? Tembus ke depan. Oke. Okay. Kalau sudah tembus saya tarik. Nah, pas saya tarik keluar gimana? Baru tadi sambung kemari yang baru supaya senang tadi menarik sekarang meluruskan. Baru tadi ambil soldering ya. On sudah nih. Oke, sambung kemana ya? Sudah sambung. Ini tarik saja nih, jauh sedikit supaya nampak. Ah. Oke, ini tarik. Tarik perlahan sampai ke bawah. Nah, masuk. So, senang. Senang saja. Senang dan mudahnya katanya. Baru tadi luruskan, tarik saja. Dan benar-benar kalau dia sudah ngam tinggal lagi tanya tarik. Nah, pastikan kalau tanya tarik atau tarik habis kabel itu udah nampak kan? Kalau tanya tarik masih berlabih gimana artinya kabel brush yang tanya balik itu udah ngam panjang. Kalau panjang dia dapat tanya pasang turun tekanan masih ya ke dalam. Oke, kalau tanya tarik dulu dalam-dalam. Ini agak-agak keluarnya habisnya. Ini tarik sedikit saja sebenarnya. Jangan tarik-tarik habis lah. Ini tarik sedikit. Lepas itu tani lilit di atas sana. Spring dia terlepas. Ini lah. Lilit. Nampak, nampak. Oke. Fokus belakangnya. Kabur tuh kan. Ah, jangan goyang-goyang, stay. Ah,
nililit belakangan ni. So pastikan sebelum tadi soldering atau ya yang di dalam itu keluarlah sana. Tapi ini juga gugur. Oke, masukkan sedikit saja tu lilit. Kalau sudah tadi lilit, baru tadi soldering. Lepaskan tadi solderingnya berdimah. Ini ambil grease. So ini grease. Grease-nya supaya kuat lagi. Tadi pergi grease. Ini terlalu banyak. Habis grease, tadi pasang ini timah sini ini. Oke, kalau sudah rakat, merakatnya tadi. Oh. Baru tadi kan putung ujungnya. Oke, kalau sudah merakat, baru tadi putung ujungnya. Buang saja. Nah, di sini mau lihat kan. Buang saya pakai cutter sambungannya itu. Oke, satu sudah selesai, tinggal lagi satu, soalnya satu sudah. So buat lagi macam tadi, sama juga untuk yang di atas ini, masukkan dulu dia punya timahannya. Oke, siap. Oke, sudah berpasang dua, siap. Ini pasang balik kabelnya nih. Ini belakang. Ini. Oh, pakai gom. Oke. Siap sudah itu, baru ini pasang-pasang lagi. Tuh. Coba kasih buka tadi, tadi pasang balik kemarin. Masukkan. Jangan tadi kan ingat posisinya. Senang saja. Ada marking, mark yang tadi mark tadi. Nah, mark. Oke, tadi mark tadi ya. So, sini nampak ada marknya. Posisinya cuma ini lah. Sebelum itu jangan lupa punya cover sarungnya. Lurus ke di bawah sih, ke atas nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Sok sok. Nanti masukkan balik ke tempatnya. Oke, okay. Sudah masuk. Ada tiga skru, ini pendek panjang. So yang pendek itu dua, yang pendek sana, yang panjang yang sebelah kemari. Masukkan yang pendek dulu. Salah. Masukkan yang pendek. Oke. Masuk pendek ini skru dulu supaya tidak terlepas. Tapi jangan kencangkan benar, asal masuk sedulur. Mana?
Ini naik ke sini, nampakkan. Di atas dalam. Sini ada atas. Di sini. Lihat ini. Ah, nampak. Oke, dua sudah masuk. Last yang skru sebelah sini tadi, yang dari pada belakang, kita masukkan lagi. Kita masuk. Ini skru mancangkan membuka daripada luar pelangnya. Nah, luar sini. Dan banyak uyang, panding uyang. Mana tangan penunggu lagi? Nah. Bisa masuk. Baru ini kencangkan kuat. Oke, yang dua ini mari kencangkan juga. Oke, mana sini mah? Oke, harus terkencang, baru tadi terus kembali yang badannya ini tadi. Ingat tandanya tadi dua, luruskan saja. Kalau sudah lurus, nyatakan, pastikan aninya masuk. Kalau masih ada nampak tuh belum lurus tuh, belum masuk. Nah, coba tuh nah masuk. Oke. Okay. Next sekarang pabonnya kita masukkan ke dalam. Baru kita cucuk dari bawah. Sambung lagi. So next ini kan masukkan nih punya apa? Hah? So next saya akan masukkan yang punya carbon, carbon brush ini. Sebelum tadi masukkan ini aneh. Sebelum tadi pasang balik, carbon brushnya itu mesti masuk di dalam dulu, lock, baru dapat masukkan ya. Kalau ini anda dapat masuk karena bearing, bearing di sini. So, tadi akan masukkan carbon ini sanang saja. Saya ada lubang sana, carbon itu ada lubang. Tadi tekan saya pakai tangan, tekan ke dalam. Cuma ini. So, kita ambil satu barang, saya cucuk sini supaya stay, so yang dia terkeluar lagi. So, ini locknya lah. Locknya tuh kita pakai anu saja. Apa saja lah, basi kah, jarum kah yang basar. So, sini kami pakai elengki. Elengki yang paling damage lah, 1.5. Paling damage. Supaya ya boleh masuk. So, ini kita standby kemari. And then, sambil kita menekan sekarang, ini cucuk lah, kita yang kita tekan. So ini tanya, masukkan ke dalam tanya. Masukkan ke dalam, dua-dua masuknya, letakkan masuk ke dalam. Baru link ini tani pelan-pelan saja, pelan-pelan masukkan mana rasa-rasanya boleh masuk, tambus tani main-main di dalam untuk tanya tekan-tekan dalam. Menuruskan ya ada itu ya, lecun. Oke, kalau sudah tanya rasanya masuk semua, ya ini akan lepas. Nah, sebenarnya oke, dia punya carbon sudah di dalam pasal ini yang melok kamar lubangnya. Oke, next baru tadi masukkan kemari. Oke, sini sebelum tadi masukkan ada baiknya tadi kuponya nih tadi gusuk lah ke sandpaper atas pasir biar ya berkilat supaya ia punya touching tuh lebih baik lah. Apa saja size, jangan terlalu kasar, yang sedang-sedang lah. Tadi pakai sandpaper tadi gusuk. Ini gusok cuman ini boleh juga, ataupun ini pusing cuman ini ganggam. Ini pusing saya pakai tangan teman. Sama-sama rata. Ini kan tak, dah berkilat. Ini pegang saya cuman ini. Ini ganggam, pusing, pusing. Ini yang pusing lah, pusing kan ini. Pusing-pusing sambil saya pegang saja supaya semua kena. Nah, nampak kilat.
nampak gila kan. Soalnya ada lagi sedikit. Ini buat lagi. Ini buat 2-3 kali sampainya bagus, sampainya berkilat. Itu yang lebih baik lah. Okey, nampak. Lagi sikit. Okey. Better lah than before. So ya, dah sudah baiknya. Baru tadi masukkan kemari berbalik. So ingat mark yang tadi buat tadi sini ada tanda tanda ya. Nampak tanda mark tadi tu. So tadi carilah mark tu. Mana ya tadi mark tadi tu? Ah ni nah. Nampak kan mark tadi tu. So positionnya cuma ni. Ini pertemuan ni. So lepas ni paling pending mencari sambungannya. So tadi masukkan saja perlahan-lahan, luruskan. Ngamkan saja ia punya mark tu. Sudah lurus, nanti ngam ia akan masuk rata. Ini jangan tadi cabut dulu ah. Lengki jangan cabut dulu. Pastikan ini masuk dulu. Ini katuk-katuk lah perlahan-lahan untuk memasukkan bearing itu kemari. So ini tengguruskan markingnya. Ini katuk perlahan. Oke, okay, sudah masuk. So ini tengguruskan sedikit. Katuk lagi. Oke, okay, nampak masuk. Okay, kalau anda lurus, ini just saja. Okay, ngam. Kalau okay, double check ngam. Kalau ini katuk habis. Okay. Kalau sudah masuk, double check. So screw straight line, straight line, straight line. Kalau yang dah straight line, singit artinya belum ngam tak. So kalau sudah straight line, baru tadi pasang balik screw-nya yang 4 biji tadi, yang size 8. Size 8 boleh, pakai screwdriver pun boleh. Sebelum tadi kencangnya, tadi masukkan dulu ya ke 4-4. Tapi jangan tadi kencangnya dulu, asal masuk saja dulu. Asal masuk, tapi jangan kencangnya dulu. Pastikan semua 4-4 masuk. Kalau tadi awal kencangnya sebuting, yang kadang-kadang yang 3 itu nemu masuk bah. Ini lurus. Tanya kencangnya cuman ini nah. Tanya kencangnya, tanya pasang dulu nah, pastikan masuk ke 4-4. Kalau sudah ke 4-4 masuk, baru tanya kencangkan. Oke, masuk sudah 4-4. Ini ambil pasku dia boleh, spanner size 8 pun boleh, 8 8 mm. Ini kencangnya bersilang lah dari sini kemarin. Silang. Oke. Okay. Ini sudah kencang. Sudah. Oke. Okay. Oke, okay, kencang, double check lagi sekali. Kencang, gagak saja. Kencang, kencang, kencang. Oke, terus kencang. Next, jangan lupa dia punya bracket cover tadi ni, yang plastiknya ada dua bukit itu untuk dua bukit sini. Size 12. Kurang kencang ni. Okey. Habis last kali, jangan lupa yang lock tadi tarik. Kedengaran bunyi itulah tik tak tak 2. Tahan. 1 2. Okey. Masuk. Okey. Tinggal lagi tadi pasang. Siap.
Okay, terima kasih karena menonton video kami. Semoga bermanfaat. Nantikan video part keempat channel ini untuk pemasangan kecerita. Jumpa lagi di FGR Channel. Assalamualaikum. Sampai jumpa.